Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Wahyuni dalam channel Al Azhar. Alhamdulillah rabbil alamin, kali ini kita akan memperingati Hari Santri bertepatan pada tanggal 22 Oktober 2019. Di belakang saya ini sudah beberapa santriwan dan juga santriwati Al Azhar, mereka sudah siap-siap. Kita mau ke mana? Kita mau ke lapangan Candabirawa. Ngapain di sana? Kita akan upacara di sana. Yuk kita lihat persiapannya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan juga lembaga kursus bahasa Arab Al-Azhar mengucapkan selamat Hari Santri kepada seluruh santri di dunia. Semoga santri mampu memberikan peran dan kontribusinya untuk membentuk peradaban dunia yang lebih maju dan berperadaban. Oleh karena itu, mari santri untuk membangun dirinya, jati dirinya, lahir dan batin, untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang yang tentunya lebih berat dan penuh dengan inovasi-inovasi dan juga disrupsi. Oleh karena itu, siapkan diri santri untuk menjadi pembela kebenaran dan juga mengambil peran di dalam membentuk peradaban manusia yang lebih modern, lebih berperadaban dan juga berkemajuan. Jayalah santri, selamat Hari Santri untuk kita semua.
ini kita sudah selesai acara upacara Hari Santri ini. Semoga tahun depan kita bisa mengikutinya lagi dan juga santri Indonesia lebih semangat dalam bersyiar dan juga lebih semangat lagi dalam belajar ya. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Oke, saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Jaya Indonesiaku, damai duniaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.